Berkaitan dengan terjadinya musibah kebakaran di Kelurahan Pasar Belakang, Kota Sibolga, Sumatera Utara, 106 jiwa terpaksa mengungsi di tenda penampungan yang didirikan di halaman kantor Dinas Pendapatan di Jalan S. Parman, Sibolga, Sumatera Utara. Kebakaran pemukiman padat penduduk ini terjadi pada hari Senin kemarin yang menghabiskan 14 rumah yang dihuni 36 keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut, dan Bekang 1/44/4C Sibolga mendirikan dapur lapangan di lokasi pengungsian untuk membantu pengadaan makanan pengungsi, termasuk menghadapi berbuka puasa bagi korban kebakaran. Koordinator lapangan Kapten Parhusip mengatakan, keberadaan dapur lapangan ini untuk membantu para korban kebakaran seperti pengadaan makan, dan setiap kegiatan akan berkoordinasi dengan pihak dinas sosial. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Eno dan Rahman Nasution melaporkan. Waktu pelaksanaan dapur lapangan.